Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bursa calon gubernur DKI Jakarta semakin memanas. Sejumlah partai politik semakin gencar membangun komunikasi guna mengusung nama tandingan bagi gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama. Ya, sore kemarin PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa bertemu untuk penjajakan koalisi pada Pilgub DKI Jakarta. Meski memiliki kursi paling banyak di DPRD yakni sebanyak 28 kursi, PDI Perjuangan masih bimbang untuk menentukan siapa bakal calon gubernur yang akan diusungnya pada Pilgub DKI 2017 nanti. PDI Perjuangan sudah mengantongi 6 nama bakal calon gubernur, namun masih membutuhkan parpol lain agar posisinya di parlemen semakin kuat. Partai lain yang juga sedang mencari bakal calon gubernur adalah PKB. Meski sudah membuka penjaringan bakal calon gubernur, namun posisi PKB sangat lemah untuk mengajukan calon sendiri karena hanya memiliki 6 kursi di parlemen. Hari ini PDIP dan PKB menggelar pertemuan untuk mencari titik temu koalisi dan menentukan siapa calon yang akan diusung. PDIP juga akan melakukan pertemuan serupa dengan Partai Amanat Nasional pekan depan. Kita bersinergi kan akan menjadi lebih kuat. Segala potensi kekuatan yang dimiliki oleh partai politik coba kita satukan agar kekuatan di Jakarta menjadi lebih solid. Jalan komunikasi sama siapa aja, Pak? Kan PD Perjuangan sudah dengan Gerindra, sudah dengan PKS, hari ini dengan PKB, hari Senin depan kita berkomunikasi politik dengan PAN.